Assalamualaikum korang, selamat datang ke Kokoci Channel. Hari ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang Didi Ilya sampai tutup mata. Ini kata-kata nasihat pada Sarah dan Syamsul. Apa ceritanya? Jeng. Macam yang korang semua tahu, Syamsul Yusof dengan Puteri Sarah dah pun buat keputusan nak cerai dengan Elok pada 18 hari bulan nanti. Semuanya demi masa depan anak-anak dorang. Baguslah kan? Sebab lagi lama mak bapak bermusuh, anak lagilah ada tekanan emosi. Cerita pasal mak bapak bercerai, lepas tu babitkan anak. Cik Kiha teringat apa yang berlakon pada Didi Ilyas. Pernah cakap pasal bekas suami dia, Rizwan Hashim, dengan anak-anak mereka. Kata Didi, walaupun dah bercerai tapi dia tak simpan dendam dekat bekas suami, walaupun macam-macam yang jadi antara dorang. Dalam ayat Didi yang Cik Kiha nak baca nanti, dia akan cakap macam baru jadi. Tapi sebenarnya cerita ni dari 4 tahun lepas ya. Saya baru bertemu dengannya dalam sambutan hari jadi cucu pertama. Kami berjumpa. Yelah, majlis hari jadi cucu, kita pun sudah tua. Kalau dia borak, saya borak sajalah. Anak-anak dengan dia okey, tiada masalah. Memandangkan anak-anak pun sudah besar, malah kami pun dah terima cucu. Nak kata kita orang bermusuh tu tidaklah, tetapi kami jarang berjumpa. Kalau jumpa pun, hanyalah anak-anak pergi melawatnya. Macam dulu waktu anak-anak masih kecil, dia yang akan pergi ambil anak kerana ketika itu anak-anak tinggal bersama saya. Cerita pasal tips jaga keharmonian keluarga walaupun dah cerai, ini pesan Didi. Mereka tidak pernah tahu apa punca saya bercerai dan saya tidak pernah burukkan bapa dia. Apa yang baik atau buruk dia, aku telan dan aku simpan. Jadi biarlah dia sayang bapanya sehingga menutup mata. Sekarang ni saya dengar dia tidak berapa sihat. Jadi saya pun ada beri pesan pada anak-anak yang sudah besar ni agar selalulah menjenguk bapa. Dia tinggal bersendirian. Saya tidak pernah menghalang anak-anak dari bertemu dengannya. Harapan Cik Kiha, Sarah dengan Syamsul dapatlah ikuti contoh macam Didi Ilyas dan Rizwania, sebab anak-anak diorang kecil lagi dan perlukan tumpuan diorang. Okeylah korang, itu je yang Cik Kiha nak kongsikan kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Bye. Ya, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.